Oke, ya. Gua keluar kota dulu ya. Thank you teman-teman semua. Woi, ayo udah keluar kota. Woi, keluar kota. Woi. Mau istirahat, Cok. Oh, iya, iya, iya. Thank you teman-teman semua. Semoga menang ya, guys ya. Tolong ya. Jangan salah kami ya. Oke, oke. Astaga, pingsan kah dia? Emang enggak ada pacar juga, astaga. Sakit mah kah? Jai, bisa Jai. Ayo, wis ini disiarin, ditonton, ditonton 10.000 orang lebih wis ini wis, ayo wis. Ayo, teman-teman. Nah, teman. Dari kau aja pilih. Dari aku ya. Cap, cip, cup, kembang, kucup, yang mana yang aku pilih? Nah, join lead. Oke, oke. Oke. Kok mundur, woi. Oke. Okay. Kita menjadi komentator ya di sini nampaknya ya. Pertandingan antara mobil enggak tahu nama mobil apa. Oke. Okay. Raden Hamzul siap ya. Kita dengerin lagu nih sambil dengerin lagu Tokyo Drift. Na 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 Pinocchio. Oke. Okay. Mulai saja tadi nih nampaknya. Oke. Okay. Apa terjadi? Wah, terlalu jauh sepertinya. Kok jauh banget? Jauh banget ini. Kejar Wis. Ya, Wisnya. Waduh, Wis miss lagi. No, Joy itu mainnya lambat. Gua udah tahu Joy itu mainnya lambat. Ya, dia enggak ngetrip tuh depan. Padahal di tempat itu sih. Joy itu mainnya lambat intinya. Kalau Wis mainnya kenceng. Mobilnya juga kenceng. Hah? Mobilnya juga kenceng. Oh, enggak ngedrift tuh dia, kuning. Iya, enggak kena ngedrift depan tadi. Tadi. Ah, nabrak. Nabrak. Si Wis. Wis, Wisnya nabrak. Wis grogi nih kayaknya. Ayo, Wis. Wow. Next try. Oke, lanjut ya. Udah. Eh, belum. Cepat. Mana nenek. Bilangin jangan rut. Ya, ya. Cepat. Perlahan engkau pun menjauh dari hidupku. Eh, tuyul-tuyulku pada dukung kau katanya. Kenapa dukung aku? Dukung mana, Joy atau Wis? Yang dipilih apa? Jelol. Duyan. Wah iya, wow. emang kita emang udah juara. Juara di hati mereka maksudnya. Anjay. Ini semifinal kayak sama Sochi nih. Tapi namanya semifinal enggak ada yang tahu nih. Iya, betul. Yap, benar. Enggak ada yang tahu. Apa yang terjadi nampaknya? Kayak lama banget ini. Oke, sudah mulai nampaknya di sini. Wow. Terjadi. Nih, Joy itu kayaknya pelan tuh. Terjadi napa? Kalau gue megang Joy sih, kalau gue ya. Kenapa gitu?
Milih karena Wiss itu gak, orangnya nggak bisa ini nggak bisa ngedampingin kalau menurut gue. Nah kalau Joy itu orangnya bisa ngikutin. Wah tapi dipacu tuh. Wah nggak nyetrip tuh. Enggak. Ditahan sama dia rem. Tuh bisa ngikutin Joy itu. Wah dia. Ya. Ya. Wah Joy ngapa nih? Wah Joy sama Wiss sih. Wah maju dikit, peringatan. Maju dikit, kita deketan lagi. Peringatan. Sini ngapa lo? Wah, ini mah Wiss ini mah. Wah Wiss ini mah. Gue yakin banget. Ya, kita lah, kita ngedrop nih. Oke, okay, naik yuk. Ayo, Wiss ayo. Naik. Semangat om! Torsinya gede banget tuh, 3,5 set. Nih kan, ngebul lagi. Semangat Wiss, semangat! Yoi! Udah habis kan? Saatnya nanti tinggal menunggu Kaiser Z melawan Soul Jin. Asik, kita ngedrip juga. Dan juara tiganya gimana nih? Lah, banyak yang meninggal. Astaga. Ada ini aja udah keren ini. Ada Waduh, dimohon untuk okay. Bapak Soul Jin dan tolong. Bapak Kaiser bersiap-siap. Om Suta. Ya, disiapkan okay. Mobilnya. Mohon bersiap-siap, ayo. Siap. Oke. Okay. Oh, good iya, luck ya. Om Stan. Oke, good luck ya. Rebutan juara 3 gitu. Ya, ayo, Bapak, tolong ya. Mobilnya ditepi dulu, Pak. Masukin ke dalam, Pak. Masukin dalam karena bentar lagi. Oh, bentar, Pak. Motor saya, Pak. Oke, masuk Pak YMS, ayo. Oke, mantap. Lu kaget. Iya. Ya, udah agak ini. Lumayan malam jam internasionalnya. Iyalah, tangan udah lama sih gila dari iya, tahun. Besok parah, kan emang. Agak fresh kan tangan. Ayah, agak fresh, agak gemes. Cuman satu orang apa? Yang lain mana nih? Ini ada tiga, Pak, di situ, Pak. Ya, gimana pada nih? Pada enggak makan. Gimana? Gimana menurut Kaiser? Siapa ini? Oke dan Om Saucin. Saucin Racing Team. Oke, gimana? Udah. Oke, ini kayaknya SRT VS gak, ini, QRT gak, ini, ya. Ini aku mewakili ini Quinzel Shifter. Wah, Quinzel Shifter itu siapa? Siapa itu Quinzel Shifter? Quinzel Shifter kan kita. Oh, QS yang klub mobilnya gitu ya. SRT gitu ya. Oke, mantap. QS VS SRT. Ini aku mewakili. Mewakili ya. Oke, mantap. Oke, semoga menang ya. Ya, QS PS SRT. Okay, mantap. Mantap. Ini ngomong di mic saya, Pesan-pesan yang pengen Anda bilang apa? Untuk apa-apa saya. Ini disiarkan oleh 2TV nih. Iya, ini disiarin di Spacetoon ya. Saya. Aku nampak. Quinzel Shifter melawan SRT ya. Quinzel Shifter ya. Sepertinya Quinzel Shifter nice. Udah ternama juga sih. Sepertinya ya. Halo Bapak yang diwawancara? Enggak bisa, soalku kok dia di tempat. Menurut Bapak gimana? Menurut saya ya. Sih siapa Quinzel yang menang? Shifter, nah, Quinzel Shifter yang bakalan menang ya. Seberapa yakin Anda untuk memenangkan Quinzel Shifter, Bapak? Enggak. Nah, kok saya yang ini Bapak ini harusnya. Enggak, ini prediksi Anda seperti itu maksudnya. Seberapa yakin? Bapak saya zoom nih, Pak. Saya di hidung Bapak benar-benar ada kayak ini upil. Ini aku zoom nih mukamu sampai poripnya kelihatan loh lihat sampai taiknya juga nggak tai ininya aku lihat nih gigimu kuning nih gigimu kuning aku zoom nih gigimu kuning mana pula. Ayo kita SRT yuk, kita giniin yuk. Ayo siapin mobilnya Om Kay. Eh bapak ayo. Ini SRT nih, tolong. Shifter versus udah selesai tadi ya. Gimana? Racing Team ya. SRT nih. Gimana Bapak? Kesan-kesannya. Nama timnya apa tadi? SRT. Quinzel Shifter. Quinzel Shifter. Dari nama lawan Saucin Racing Team. SRT ya. Gimana, Pak? Menurut Bapak
Sao Chin, Bapak persentase untuk mendapatkan kemenangan berapa nih Pak kira-kira Pak? Waduh Pak, ini mah jujur aja ya Pak ya. Tadi saya menonton juga Pak dari atas gunung situ. Iya, wah, iya. Saya ngelihat performa Om K itu sangat luar biasa ya Pak ya. Wow. Saya kurang pede Pak sebenarnya Pak. Kurang pede. Tapi pede. Strategi apa yang Bapak ingin keluarkan Pak, untuk melawan Bapak Kaiser ini? Strategi yang bisa saya lakukan paling jangan membuat kesalahan Pak, itu doang Pak. Jangan 360 derajat sih. Jangan iya, ya itu kesalahan. Pak intinya Pak, jangan 360 Pak. Oke. Okay. Sangat berat musuh saya ini sekarang ya. Oke, okay, sepertinya tapi, lawannya sudah bersiap-siap. Okay. Mungkin SRT bisa siap-siap bisa ya. Masuk ke mobil ya, Om Sao Chin. Oke, okay. Ya, okay. Okay, okay, semoga menang ya Bapak ya, SRT ya. Berarti ya. Om Sao Chin ngelit ya, Om K ngecis. Oke, okay, di sini. Oke, okay, cukup sekian dulu wawancara kali ini. Cukup sekian dulu untuk wawancara kali ini. Kita saksikan ngomong, ya. Ya, ngomong lagi, ngomong. Okay. Cukup gitu. Oke, okay, cukup sekian dulu wawancara kali ini dan kita akan menyaksikan pertandingan antara Sao Chin Racing Team melawan Quinzel Shifter ya. Oke. Oke. Cukup sekian ya. Check it out. Okay. Ah, let's go, let's go. Cepat. Iya. Ayo cepat. Let's go. Enggak kamu wis. Bisa yo wis ikut. Pelan-pelan tapi. Awas sama mulai, awas. Ayo. Raden enggak mau terus. Oke. Oke, sampai di sini. Sampai ya. Oke, okay. Ini pertandingan sangat sangat keren sih ini. Akan terjadi di sini. Apakah di sini Bapak Kaiser bisa menyaingi Bapak Sao Chin ya? I don't know. Ayo. Tampaknya tertinggal jauh. Akan terjadi di sini. Tampaknya ada gap di sini ya. Oke. Oke, nampaknya di sini nampaknya ya. Wah, sangat tertinggal jauh nampaknya. Jauh, tertinggal jauh nampaknya di sini ya. Apa nih? Terlihat kayak ada seperti ada gap-gapan ya? Kayak ada tremor gitu untuk menyetir ya. Tapi nampaknya Oi. Gila, oi. Woi, digila. Gimana Bung Jelo? Sengit sekali ya. Sangat sengit. Presentasi sangat sengitnya berapa Bung Jelo? Ini tuh seperti kayak 50% gitu. Sangat sangat sengit banget 50-50, gitu ya. Soalnya tidak ada miss sama sekali di antara mereka gitu. Mungkin gitu. Ada satu kesalahan dari K dan dibalas oleh satu kesalahan dari Sao Chin gitu ya. Iya, sama-sama seperti, ada kesalahan. Iya, gitu. Mungkin ya Bung Jalol ya. Betul. Oke, Bung Jalol. Jalol enggak tuh. Oke, dan ini kita bakalan ngelihat yang jadi start pertamanya Bung Kaiser ya, Bung ya. Bung Kaiser ya. Oke, apakah Bung Kaiser bisa meraih kemenangan ya Bung Jalol ya? Kalau menurut aku, karena aku pendukung Quinzel Shifter bisa sih. Wah, aku juga pendukung Quinzel Shifter sih. Aku bakal ngedukung Quinzel Shifter sih, Bung Jawal. Oke, kita bakalan ini nih. Ngomong-ngomong, tanganku mana ya? Tunggu, Bung Jawal. Kita bakalan nunggu Bung Jawal. Oke, Bapak IFS, terima kasih ya Bapak ya, sudah menjemput ya. Oke, Pak, sama-sama. Oke, hati-hati di jalan, Bapak. Dadah, memet. Oke. Oke. Oke, ini disiaran oleh TV mana nih? Ini TV Spacetoon kalau kita. Oke, Spacetoon ya. Oke, mantap. Spacetoon. Spacetoon menjai. Kita dari mana? Kalau kau dari NTP bukan? Itu TV, itu TV. Metro TV itu. Apa Banten TV, Banten TV. Oke. Atau ini apa dah? Kai TV apa sih? Rai TV yang katanya itu. TV One. Oke, nampaknya di sini bakal Akhirnya. Ini penentu ya Bung Jalol ya. Penentu ya. Yap, penentu ini. Tapi kalau misalkan skornya seri bakalan diulang lagi, Bung. Betul. Oke, Bung. Wih, sangat sengit sepertinya dia kalau sudah sangat sengit. Wah, Kaiser. Wah, Kaiser enggak tahu di mana kan. Nabrak tuh. Enggak. Oke, Oke. Okay. Kalau aku bakal ngedukung Quinzel Shifter. Kalau aku yang di belakangnya aku tabrak sih. Oke, nampaknya di sini sangat sengit. Sangat sengit bagus banget.
sangat sengit nempel mulu. Wis, iya sangat sengit nempel mulu. Saucin wis sangat sengit ini. Asli Saucin nempel juga. Wuih tuh gila, nempel mulu Saucin, nempel gila, sangat sengit ini pemirsa. Oh gila Saucin nempel mulu cok. Apa yang terjadi di sini nampaknya? Oh tuh wih, sumpah sih. Menurut Bung Jalo, sumpah setelah sih melihat persaingan antara leg kedua ini gimana, seru Bung? Seru banget, parah, seru. Gimana, Bung? Sumpah, gimana, Bung? Gua enggak tahu megang mana, Cok. Jadinya, Cok. Wah, seru. Mantap. Wah, keren. Gila, nempel mulu. Nempel. Ayo, Quinzel Shifter pasti bisa, Quinzel Shifter. Menurut Bung Jalo nih, gimana Bung Jalo? Setelah aku melihat Saucin, aku jadi bergetar hatiku. Wah, hati Bung Jalo tetap di hati. Tremor gitu. Oh gitu, berarti tetap di hati number tetap one. Tetap di hati Quinzel Shifter sih. Shifter, ya. Oke, ya, Quinzel Shifter tetap di hati. Tapi kedua belah pihak ini cukup bagus ya menurutku ya Bung Jalo. Sampai ya kayak tidak terlihat ini sama sekali. Wah, gitu. Tapi ini seharusnya, Saucin dan Kaiser ini harus di final Bung Jalol. Kenapa dipertemukan di semifinal Bung Jalol? Ya memang kalau pertandingan kan kayak gitu. Iya, enggak ada yang tahu kan ya Bung Jalol. Adil ya kan? Iya. Ini kalau bisa dibilang ya, kayak Real Madrid ketemu Barca gitu. Iya, Barca betul. Barca-nya bisa ketemu dengan Real Madrid di semifinal final Copa del Rey ya Bung Jalol ya. Iya. Oke, maaf. Kalau aku bakal ngedukung Quinzel Shifter sih. Oke, kita wawancara lagi, Bung. Ayo, Bung. Ini pengumuman ya? Oke, kita kembali tadi setelah... Oke, ayo. Oke, setelah kita melihat ya tadi antara pertandingan dua itu ya, dan kita bakal mewawancarai kembali ya Bung ya, ya. Kedua peserta Bung, ayo Bung kita mencari peserta ya Bung. Oke, ini mau saya sebentar, pengumumannya ya. Oke, pengumuman dulu. Oke, pengumuman. Izin Bapak Stanley di ya, ini di dokumentasi ya Bapak Stanley. Oh ya, silakan diliput. Oke, silakan. Bemik panjang itu apa namanya mantranya? Bemik ya. Oke. Setelah penilaian yang lumayan sulit ya. Okay. Lumayan sulit. Tersisa 4 peserta ya? Okay. Yang potensinya tinggi di dalam. Jadi saya bacain tuh match pertama dulu ya. Oke. Match pertama antara Joy dan Wiz. Joy mendapatkan nilai di angka 12,5. Wih, gila. Keren. 12,5. Dan Wiz mendapat nilai di angka 14,4. Selamat. Wih, mantap ya Wiz ya. Nanti kamu ini ya, ikut diliput ya Wiz ya. Wih, mantap Wiz. Jalur orang dalam Wiz, cakep. Mantap. Penentu. Ini dia, Saucin dan Kaiser ya. Wah gila, udah fix. Kemudian untuk match penutup pada malam hari ini ya. Ini dia. Antara Bapak K dan... Jangan-jangan gitu, berisik kan. Pak Saucin. Deg-degan. Aku juga deg-degan nih yang kasih nilai ini. Oke, untuk Om K ya, saya bacain dulu. Oke. Nilai ada di poin 18. Wow. Gila. 18 poin. Oke. Kemudian untuk Om Saucin nilainya ada di 17,8. Gila. Brian harus masuk gitu sama Jun gitu. Brian di 16 besar dia, ranking 15. Astaga.
Iya, iya di next event mungkin kan. Lu harus bisa bertemu kembali. Keren banget kayak sumpah. Harus Saucin lawan Joy. Empatnya di berapa bos? Saucin lawan Joy. Empatnya kok final sama Wis ya? Iya sama Wis, sama Wis, sama Wis. Sama Wis. Bung Jalal, gimana Bung Jalal? Kita liput siapa Bung Jalal? Itu ya? Harusnya finalnya aku sih harusnya. Iya, harusnya Bung Jalal sih Bung Jalal. Juara 3 antara Joy dan Bung Kaiser ya. Astaga. Kayak aku bisa dendam. Astaga. Mending di ya, ini aja Bung Jalal. Namanya namanya Bung Jalal diganti dengan Wis Bung Jalal. Oh iya. Di Sogo gitu bisa jadi. Ganti kata Epe. Oh iya, Bang Panitia aku mau nanya dong, boleh enggak? Iya, kenapa nih? Kenapa aku bisa unggul dari Saucin? Nah, coba. Oh ya, ini ada mic okay. Dokumentasi nih ya. Nah seru nih. Waduh. Di saya jelasin di run pertama ya. Oke. Di run pertama saya ngelihat view dari mobil nih. Di run pertama Om K di belokan yang pertama yang ini emang kelihatan agak jauh dari mobil Om Saucin. Oke. Dikarenakan mungkin powernya berbeda ya antar mobil. Tapi di tengah masuk ke pertengahan belokan itu benar-benar dempet gitu loh. Benar-benar terdempet, terus kan kelihatan itu tanda burnout di jalanannya. Nah, itu benar-benar Om K itu ngejiplak gitu loh. Smooth-smooth benar-benar ngejiplak. Iya, spot bannya itu benar-benar dijiplak. Rapi banget ini. Jadi rapi benar, udah dempet dan rapi gitu loh. Benar-benar ngikutin dari Om Saucin. Pengurangan nilainya itu sebenarnya ada di yang di awal tadi sih. Oh, di awal yang jauh tadi. Ya? Oke, mantap. Kalau yang round kedua tuh? Untuk yang kedua untuk Om Saucin. Om Saucin di awal dia lebih bagus dari Om Kenny. Saucin. Saya setuju itu, Bang. Di awal lebih bagus masuk ke pertengahan. Mulai lost control mungkin ya, mulai kehilangan arah untuk ngikutin yang ngelit gitu. Bener. Jadi kemenangan Om K itu di sana sih. Wow. Oke, next try ya. Seru. Pertandingannya sangat seru tadi itu, Bung. Mantap sih. Gila. Sangat seru, Bung ya. Ini untuk finalnya kapan, Bapak Stanley? Untuk finalnya ini kesepakatan aja, ini kita mulai besok apa gimana nih? Mau besok ya? Besok sih. Oke, biar besok sih biar pesertanya istirahat dulu sih. Iya udah. Soalnya kasihan juga kan. Iya. Ya kasihan juga ini. Ini kan harus ganti ban juga nih. Ya ganti ban kita botak. Saya tadi capek dari mobil tuh juga sampai kebakaran. Mesinnya. Mobil sampai kebakaran. Joy aja mobilnya kebakaran bannya tadi. Benar tadi sumpah. Panitia udah pingsan ya tadi. Shifter. Iya. Ini agak serak. Cuma terpaut satu poin yang berarti Bang Stan. 0,2 poin lah. Seru. Iya, respect. Iya, sama benar. Respect for SF. Iya. Keren. Respect semua keren. Respect ya. Mungkin untuk besok ini kan Om Wis akan berjumpa dengan Om K di final. Ya, udah tau lah titik kelemahan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Nah, di sana itu bisa kita lihat tuh. Yang untuk juara 3 ada. Ya, ada ya? Besok Saucin. Juga ya? Ada. Katanya ada ya, besok juga. Besok bakalan pertandingan yang sangat seru nih. Senayang ya. Besok untuk jam mulainya ini enaknya jam berapa nih? Jam 12 malam sih Bang kalau saya. Jam 7 lah, jam 12. 7 pagi. Kayaknya jam 8 sih, jam 8 sih. Jam 8. Kayak tadi lah jam 8. Jam 3. Jam 8 tuh jam-jam ramai peserta kan. Iya, betul sekali Bapak. Jam 7 ngumpul. Jadi saya jelasin untuk peraturan besok itu di finalnya ada drifting. Wih, ini angkot siapa, woi? Wih, gila angkot legend ini sepertinya. Wah enak. Angkot legend ini. Besok itu berarti dua kali run ya. Numpang, Bu. Ikut enggak, Yan? Angkot. Untuk yang di 8 besar tadi. Cangcimen.
Ini angkot mau ngedrift, Pak. Jurusan Lembang Bojong Kenyot. Masih ada ini yang dibawa? Masih Barara. Wah, enggak tahu nih, Pak. Saya nunggu di jalan, Pak. Siapa itu? Kayaknya kakakku ini. Barara. Wih, aku naik angkot sih. Aku nyamperin kamu. Hari ini eventnya astaga-naga. Nyamperin. Gimana Jun? Astaga Jun. Jun gimana perasaannya Jun? Mantap Jun, mantap Jun, mantap Jun. Tandanya dia masih sayang Jun sama dia Jun. Oke oke oke. Tandanya dia masih sayang Jun. Apa? Menang enggak? Kalah. Kak, dia kalah semangatin Kak. Dia kalah semangatin. Kak cepat Kak. Kalah Kak. Dia kalah semangatin 16 besar. Kalah 8 besar. 8 besar. Semangat 8 besar. Oke, ini adalah iya. Percintaan antara dua orang ini. Emang? Enggak apa-apa. Wih. Wah, itu pukulan sayang sih, Jun. Iya. Pukulan sayang itu sih, Jun. Maaf. Kemaaf, tepuk tangan. Aku mau tepuk tangan. Astaga. Wah, kita lihat di sini. Kita gabung dulu sama Kaiser ya. Jun, ini kita belum ini, Jun, belum selesai reporter, Jun. Sekarang sih sorry ya. Oh. Gampang. Kemarin nyoba 360 cuman tidak dihargai oleh Stanley. Kalah aja lu. Ya gagal tapi ya tenang. Kalah aja. Enggak, ini juga susah banget kali dapat puncak kayak gini. Semuanya ya. Kualifikasinya berantakan. Thank you bubar. Thank you panitia. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Ayo sampai ketemu besok pagi. Siapkan besok malam. Tapi jangan tremor. Balik kanan bubar, kok gak kekasih selamat ah? Wah, gimana Bung? Wah, aku dukung SRT sih. SRT, Ginzel Shifter. Wow. Enggak, sengklek lidahku. Ginzel? Udah kita ini lanjut besok. Let's go. Selamat Bung Kaiser ya Bung. Ayo yang butuh tumpangan, Iya, Sauci. Duh, duluan ya semuanya. Kalah, aku 16 besar. Aku kalah 16 besar. Kalah. Kalau Jun di 8 besar. Iya, bisa. Namanya kakak yang kompetisi ada menang atau kalah kan?